Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara transfer saldo OVO ke ShopeePay. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana cara memindahkan saldo yang ada di aplikasi OVO ke aplikasi ShopeePay dan berapakah biaya adminnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat berapa biaya admin ketika kita melakukan transfer atau memindahkan saldo yang ada di aplikasi OVO ke ShopeePay. Namun sebelum itu saya minta buat teman-teman untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Jadi yang pertama silahkan buka aplikasi Shopee, kemudian pilih menu saya, kemudian pilih ShopeePay. Nah di sini teman-teman bisa melihat saldo ShopeePay yang saya miliki saat ini ada 50.000. Nah untuk kemudian melakukan transfer dari saldo OVO ke ShopeePay itu kita pilih rekening Bank Mandiri di sini. Nah kemudian kita salin nomor rekening mandirinya. Ini merupakan nomor rekening virtual, jadi teman-teman bisa menggunakan nomor rekening ini untuk melakukan atau mengisi saldo ShopeePay. Nah selanjutnya kita pilih aplikasi OVO. Kita login terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih menu transfer, kemudian transfer ke rekening bank. Di sini teman-teman bisa melihat saldo OVO saya 61. Kemudian kita pilih transfer antar bank. Kita pastikan nomor rekening tadi yang kita dapatkan dari aplikasi Shopee. Nah pada contoh kali ini saya coba transfer sejumlah 10.327. nantinya teman-teman bisa melihat berapa biaya admin dari memindahkan saldo OVO ke ShopeePay. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa biaya adminnya seperti ini. Nah ketika seperti ini berarti proses pemindahan saldo OVO ke ShopeePay itu telah berhasil. Untuk memastikannya kita bisa buka aplikasi Shopee, kemudian kita lihat saldo kita di sini berapa. Nah saldo kita yang masuk itu 9.827, jadi ada pemotongan sekitar 500 rupiah yang dipotong dari ShopeePay sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat pemotongan ada 500 rupiah karena sebelumnya tadi saya transfer 10.327. Nah, adapun untuk biaya di OVO-nya sendiri, kita dikenakan biaya tadi itu 2.500. Jadi, total saldo OVO kita yang kurang yaitu 10.327 ditambah dengan 2.500. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan mengenai cara transfer saldo OVO ke ShopeePay.